love we found. So give me that hand, shake my hand, boy, don't ever wanna see you fall. Spektakuler. Kata itulah yang menggambarkan ajang peragaan busana terakbar di Kota Malang, Malang Fashion Week hari terakhir. Berlangsung di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang, acara bertema The New Era of Eastern itu menjadi harapan besar bagi insan kreatif fashion di Malang Raya. Malang bakal menjadi barometer mode Indonesia dengan hadirnya karya-karya fashion dari Malang Raya, nasional hingga internasional, menjadi sebuah pembuktian jika karya fashion arek Malang tak kalah keren dengan fashion designer dunia. Acara dibuka dengan penampilan karya fashion designer Nabila Amelia yang menampilkan gaun elegan lengkap dengan topi khas ala Belanda. Kemudian, dilanjutkan dengan penampilan dari desainer Migiri Hasalai dengan warna-warni pelangi yang memukau penonton. Acara yang diinisiasi oleh Indonesian Fashion Chamber Chapter Malang dalam rangkaian gelaran Festival Boys 4 Dinas Perindustrian Kota Malang sukses membuat penonton berdecak kagum di malam penutup Malang Fashion Week Minggu malam 10 November 2019. Bupati Malang Sanusi juga turut memberikan supportnya dalam pagelaran Pekan Mode ini. Ia bahkan menilai jika ajang ini sangat spektakuler. Kreasi anak Malang Raya yang ditampilkan di acara tersebut diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi kerakyatan, baik di Kabupaten Malang dan Malang Raya hingga go internasional. Lalu, busana nyentrik berwarna-warni dan ceria yang ditampilkan oleh gestar Lenny Agustin juga memikat mata penonton. Tak ketinggalan, khas baju karya Azlan bin Karim asal Kuala Lumpur, Malaysia turut memeriahkan acara tersebut. Dengan konsep baju semi-formal khusus pria, dibalut tas khusus pria, membuat tampilan karyanya terlihat menarik di mata penonton. Yang meriah dan dinanti-nantikan oleh penonton, yakni hadirnya gestar fashion designer kenamaan Indonesia Ivan Gunawan. Karya busana dari brand Manja Hijab miliknya menjadi penutup acara yang digelar selama 2 hari tersebut. Di malam itu, ia mengenalkan koleksi barunya bertema November Bloom. Khas warna hitam, corak bunga dan garis-garis menjadi ciri utama dari peragaan busana muslim miliknya itu. Penampilannya menyambut penonton juga mendapat sorakan meriah dari para penikmat fashion yang hadir kala itu.